Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marbuta. Artinya, kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah, ini Anda ingin yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar, saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan. Tunjukkan kita bisa cepat. Satu, ingat, yang pertama, kalau ingin tingkatkan takwa dan cepat mendapat apa yang tadi saya sampaikan, ilmu cepat diberikan, senang diraih, kebahagiaan didapat, dan kembali kepada Allah dengan bahagia. Syarat pertama dari takwa, ingat, jaga dan tingkatkan kualitas sholat kita. Sholat. Satu apa? Sholat. Ingat, sholat. Kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, itu amalannya sholat. Kalimat orang takwa, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa muttaqin itu? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu setelah yakin iman pada Allah yang ghaib, lalu dia buktikan imannya dengan banyak menunaikan salat. Perhatikan baik-baik ya, Bapak, Ibu, dan seluruhnya, kalimat sholat itu ada 3 jenis di Al-Quran. Ada berapa jenis? 3. Satu, bayangkan saja ya, ini saya agak sulit menulis nih. Ya, kalau saya menulis belum tentu terlihat. Jadi dibayangkan saja boleh? Baik, kebayang? Belum saya sampaikan, bagaimana bisa kebayang? Saya sampaikan dulu, baru dibayangkan. Baik, jelas? Belum saya terangkan, bagaimana bisa jelas? Satu, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah. Alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah. Atau saya tulis jenak lah sebelah sini ya. Sampai ya? Sampai. Nah, lihat sini. Sebentar ya. Saya nak tulis sebentar supaya bisa nampak jelas semua. Baik, ibu sebelah sana terlihat bu, kelihatan? Ya. Kelihatan, hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nih, mak-mak dangung-dangung nih imannya kuat nih. Belum kita tulis sudah nampak. Nah, satu nih. Alif, saya perbesar. Lam, sod, lam, alif, tamar botol. Ini nomor satu. Alif, lam, sod, lam, alif, dan marbutah. Kalau nampak seperti ini artinya sekali sholat saja. Satu kali, mufrad, singular. Ya, ingat, kalau bikin istilah harus sesuai dengan maknanya. Walaupun istilahnya benar, tapi tak sesuai makna, jangan disebutkan. Tunggal itu mufrad, singular, boleh. Ustadz kalau jomblo gimana? Tidak. Ya, bentuknya singular. Sekali saja. Ada yang kedua, alif, sini, lam, sod, lam, wawu, alif, ta, maftuha. As-salawat, ini. Kalau bentuk yang ini, yang nomor dua, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu ala salawat, bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk jamak tapi terbatas. Dalam bahasa fiqih artinya salat fardu, salat wajib. Karena wajib itu bukan sekali, tapi berapa kali? 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Apakah 5 itu bentuk jamak? Jamak, satu tunggal, 5 jamak. Tapi terbatas, tak boleh lebih dari 5, tak boleh kurang. Kalau ada sholat, orang sholat, sholatnya cuma 4 waktu, kurang 1 waktu. Kalau sholat 6 waktu, terlampau soleh dia. Dia cuma 5 saja, ini bentuknya jamak. Tapi yang ketiga, alif, lam, sod, lam, wawu, ta, marbutah. Di atas alifnya ada fathah, di atas wawunya ada fathah tegang. Bentuk ketiga begini.
Ini berarti jam'un, jam'un ghairu mahdud. Bentuk jamak tapi tak ada batasnya. Kalau tak ada batas berarti melewati batas sholat fardu. Kalau melewati batas sholat fardu artinya nafilah sunnah. Bukan hanya sholat fardunya, sholat sunnahnya pun kerjakan. Sekarang perhatikan, Allah menyebutkan orang takwa pertama di Quran, surah kedua ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ciri pertamanya orang takwa itu setelah beriman menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Lihat di mushafnya. Tuan, puan, silakan lihat. Bapak, ibu, adik, silakan lihat. Cek di mushaf itu haqqul yakin kalimatnya tertulis nomor 3. Yang ini. Bukan begini, bukan begini, tapi yang seperti ini. As-shalah tapi alif lam sad lam waw ta marbutah. Artinya kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah tingkatkan takwa, sholat. Cuma jangan cukupkan dengan sholat fardu saja. Kalau cuma fardu, jangankan yang pengen sukses, yang biasa pun 5 waktu juga. Kalau ingin bahagia, jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun pun sholatnya 5 waktu juga. Yang biasa-biasa pun 5 waktu. Ini Anda ingin yang luar biasa. Jika Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar, saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan level sholatnya dari yang standar, tambah dengan sholat sunnah. Ayo mulai bangkit. Silakan cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling hebat, rasul yang paling mulia, ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul dan disebut oleh rasul-rasul sebelumnya sebagai rasul yang paling hebat, paling sukses, paling dekat dengan Allah. Bagaimana status Nabi Muhammad diangkat jadi Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan dari semua rasul dan nabi? Apa rahasianya? Salah satunya ketika beliau banyak mendekat kepada Allah melebihi rasul-rasul yang lain. Bapak ibu, nama Nabi Muhammad itu semua nama sifat kebaikan. Tak ada nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan seorang dengan yang lain. Nama saya Adi, ini Husain misal. Untuk membedakan Adi dengan Husain diberi nama. Adi saya tengok, Husain ini tengok, misal. Tapi nama sifat adalah nama kemuliaan yang melekat pada seseorang. Jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Si fulan Asep yang tawadu, Asepnya zat, tawadunya sifat. Nabi Muhammad beda. Nabi lain semua nama zat umumnya, rata-rata. Isa nama zat, Musa nama zat, Nuh nama zat, Lut nama zat. Nabi Muhammad SAW semua sifat. Silakan cek. Muhammad sifat mulia secara sosial. Orang yang senang bersikap baik dengan sesamanya. Muhammad dari kata Mahmud. Disebutkan 4 kali Muhammad dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad dari kata Mahmud, artinya orang yang baik hubungan sosialnya. Maaf, sedang sholat, disimpan kotoran di atas, tidak marah. Dilempar batu, tidak marah. Dicela, dihina, beliau minta Allah maafkan mereka. Ada yang ingin bunuh, ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat. Muhammad. Saat lihat hewan disembeli, kata Nabi jangan aniaya hewannya. Kalau mau sembeli, tajamkan pisaunya. Awas hati-hati warga dangung-dangung. Sebentar lagi Idul Adha, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi, kalau ingin sembeli hewan bahkan dalam kurban, tajamkan dulu pisaunya. Kenapa? Ahsinu dzibha, supaya bagus dalam sembelian, tidak menzalimi hewan, cepat selesai. Dan menajamkan pisau pun tak boleh depan hewannya. Kambing sini, kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Oh, ini awak tajamkan dulu nih supaya nanti mudah. Tak akan sakit sebentar sini sekian. Tak boleh. Dalam suasana perang, emosi tinggi, kata Nabi jangan injak tanaman. Jangan aniaya anak-anak kecil. Jangan aniaya yang sepuh-sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi pertanyaannya kenapa disebut Ahmad oleh Nabi Isa? Buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Kata Nabi Isa, "Ubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ahmad itu dari kata Hamid. Artinya orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sekali saja Hamid rajin tahajud, belum senang puasa, Hamid. Rajin puasa, belum tahajud, Hamid.
Tapi kalau orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin tilawah, berubah nama jadi superlatif sigoh mubalaghah dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Ahmad? Kata Nabi Isa, karena Nabi terakhir ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tak bisa ditandingi oleh manusia manapun termasuk Nabi-Nabi yang lain. Ini dijamin surga. Surga sudah dijamin. Tingkat paling tinggi. Dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surganya datang sebelum wafatnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah siapkan untukmu kenikmatan yang banyak di surga. Belum wafat, jaminan surga sudah ada. Tapi apakah itu menghentikan ibadah beliau kepada Allah? Sampai naik status yang paling tinggi? Tidak. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan. Bagaimana ketika beliau salat malam, padahal cuma sunnah bangun malam. Ja'a talatatu ashabin, datang tiga orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanya bagaimana bagus dan panjang bacaannya, sulit diikuti. Besoknya penasaran, sholat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah al-Yamani, memang tak ada yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Saat baca ayat-ayat surga, rasanya ingin cepat ke surga. Saat baca ayat neraka, segera berlindung, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Hudzaifah selesai, Abdullah bin Mas'ud penasaran. Emang enak, saya coba berikutnya. Abdullah bin Mas'ud ikut, betul. Dia kira 100 ayat akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat pertama 286 ayat. Dia kira akan nyambung, dia akan ruku, nyambung sampai Ali Imran 200 ayat. Dia kira akan ruku, nyambung sampai An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru beliau ruku. Besoknya tak ikut lagi. Nah, jadi begitu, Nabi Muhammad saja diangkat jadi rasul paling hebat karena meningkatkan takwa, sholat tambah. Nah, ini beliau Nabi, rasul, dekat dengan Allah. Jaminan surga ada, masuk surga tanpa hisab. Masih bangun menunaikan sholat sunnah, tahajud sampai kaki bengkak. Anda Nabi bukan, rasul bukan. Jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan. Bangun malam, mata bengkak. Cita-cita surga bersama Nabi lagi. Ayo coba cek, siapa yang mau masuk surga, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin di surganya bersama Nabi, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin surga Firdaus, boleh angkat tangan. Nah, sekarang turun. Sekarang jujur jawab ya. Syarat masuk surga itu banyak pahala, dosa kecil atau tak ada dosa. Sekarang saya tanya, siapa yang tak punya dosa, angkat tangan. Ayo. Apa, angkat saja, saya pulang. Siapa yang dosanya sikit? Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak? Ah, mulai angkat. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ini mulai aneh. Ngaku dosa banyak tapi pengen ke surga. Karena tuh yang pertama, yuk tingkatkan takwa. Sholat. Kalau bisa mulai sekarang keluarkan waktu sholat tuh harus apa? Zuhur jam berapa? Asar jam berapa? Itu disebut ciri iman. Ciri orang beriman yang pertama itu bahkan kata Al-Quran hafal waktu sholat. Buka Quran surah keempat ayat 103 paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau terjemah biasa diterjemahkan sungguh waktu-waktu sholat itu diketahui oleh orang beriman. Orang beriman itu mengetahui waktu sholat. Tapi kalau diterjemahkan dengan balaghah, sungguh kalau orang merasa punya iman itu pasti dia akan tahu waktu sholat. Dia orang beriman itu tahu waktu sholat. Bagaimana Anda bisa sholat dengan baik kalau tak tahu waktunya? Ini kan aneh. Waktu kerja, tahu. Waktu gajian, hafal. Waktu dapat uang belanja, tahu. Waktu sekolah, tahu. Berangkat gelap, pulang gelap, tak dapat apa-apa. Allah nunggu kita tiap hari. Siapa yang butuh A, siapa yang ingin diampuni, siapa yang mau dimaafkan. Tapi Anda tak tahu waktunya, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu semua? Maka ayo, ini rahasia yang pertama. Semua ulama, semua orang hebat memulai dengan sholat. Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Uthman bin Affan, sebelumnya Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat semua, ilmuwan setelahnya. Ya, awas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, semua memulai dengan sholat.
Karena itulah ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Semua itu disyariatkan saat di Madinah. Pertama kali tidak ada yang lain kecuali sholat. Nanti lain waktu kalau saya datang lagi, nanti saya terangkan bab khusus bagaimana cara sholat diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Karena bukan sekedar bacaannya, semua gerakannya itu ada maknanya. Kenapa tangan diangkat seperti ini sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Apa maknanya ini? Kenapa berdiri dengan tegak? Itu ada maknanya semua. Dan semua ada hadisnya. Ada hadisnya, keterangan ulamanya sampai dengan sujud. Ada. Kenapa kalau turun dari i'tidal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan? Ada dua cara. Siapa yang turun sujud pakai telapak tangan? Boleh angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun sujud, telapak tangan dulu atau lutut dulu? Yang lutut, angkat tangan. Yang telapak tangan. Yang turun dengan dua-duanya. Ada? Ah, tapi begini maksud saya. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh. Tapi harus tahu dasarnya apa. Landasannya apa. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, ibadahnya enak, nikmat. Yang pakai lutut, boleh. Dalilnya Abu Daud, nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan boleh. Nomor hadis 840, 841. Di kitab yang sama, Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Dengan sanadnya, dengan matannya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada Nabi, Nabi bisa melunakkan besi, namanya Nabi Daud. Orang ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Orang ini Abu Daud. Maka sejak saat itu beliau kemudian merumuskan kitab hadis berdasar urutan fikih, dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 840, 841 itu kebolehan turun pakai telapak tangan, diambil riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi harus tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah sepuh, seringkali sakit-sakitan. Kadang-kadang kalau berdiri tak kuat, pakai tongkat atau bersandar. Karena itu saat pertama kali merasakan sakit, lututnya bermasalah. Turunlah pakai telapak tangan. Wa'il masuk Islamnya di awal Islam. Nabi masih sehat. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang yang lainnya. Nabi turun pakai lututnya. Tapi bukan karena sepuh atau muda. Maksud Nabi itu, kalau lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Bukan masalah tua atau muda. Jangan sampai ada yang sujud, kemudian telapak tangan turun, Anda katakan, tua. Supaya mudah. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang tak boleh itu pakai kepala duluan. Kalau seperti ini kita enak, sholatnya nyaman, tentram, nikmat. Tak ada perselisihan. Ini gara-gara kunut, satu tidak, ribut. Akhirnya masjidnya kosong, yang sholat tak ada. Yang kunut dia punya dalil, yang tak kunut punya dalil, yang tak ada dalil, yang tak sholat subuh. Tuh. Bismillah, sir boleh, jahr boleh, tak dibaca pun boleh, ada 4 cara. Apa bahasa Padangnya 4? P. Tapi jangan 2 kali, mpe-mpe. Ada 4 cara. Ampe. Ada 4 cara, 4 cara. Hadisnya 70 hadis. 70 hadis pernah dikerjakan oleh Nabi. Bismillah pernah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Silence sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Tak dibaca sama sekali. Boleh. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Yang keempat, baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tak dibaca lagi. Boleh. 70 hadis. Kalau kita sudah paham ini, kita bisa praktekkan, silakan pilih mana yang paling nyaman. Dan tak perlu berselisih. Saya ini pernah tugas di Mekah 2010. Menerima jemaah haji. Begitu sholat isya, imamnya Syekh Sudais. Jemaah haji itu di Mekah, mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Setelah itu, hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa jawaban jemaah ini? Oh, ini imamnya Muhammadiyah. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Syekh Sudais. Ini ada hubungannya. NU Muhammadiyah atau yang lainnya. Sepanjang kita paham dalil, maka nikmat kita ibadah. Dalil tahu, argumentasi ada, dan paham apa yang kita kerjakan.
Jadi yang pertama, kalau ingin meningkatkan takwa kepada Allah, mulai dengan ibadah apa? Ayo, mulai sekarang turunkan semua jenis solat sunnah. Nanti ada solat sunnah apa? Sebelum zuhur ada berapa rakaat? Ba'da zuhur ada berapa rakaat? Asar ada tidak? Ba'da maghrib ada tidak? Isya ada tidak? Malam ada solat sunnah apa? Siangnya dari mulai ba'da subuh ada tidak? Duhanya ada tidak? Sampai semua, kalau bisa koleksi semua waktu solat sunnah, kerjakan. Ingat pesan saya ini. Setelah Anda kerjakan itu konsisten, 40 hari setelah itu, perhatikan, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan berubah. Minimal, Anda akan jadi orang baik dan semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin hebat, puncak yang terakhirnya, ada orang yang saking dekatnya dengan Allah, dia belum meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada yang mengangkat, minta dikabulkan. Ada yang mengangkat, minta, terlambat dikabulkan. Ada yang belum mengangkat tangan, baru terbersit di kepala, langsung diberikan oleh Allah. Ada yang perempuan, contohnya Maryam. Ibu kenal Maryam? Yang ini bilang tidak, ibu. Alhamdulillah, ada saingan di sini. Kenal Maryam? Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi takwa dekat dengan Allah. Ibu bapaknya menyiapkan dari sejak di kandungan, Bu, dalam kandungan disiapkan oleh ibunya supaya dekat dengan Allah. Dibacakan ayat-ayat yang baik, doa-doa yang baik. Ini boleh sekarang orang-orang perempuan mengandung bacakan Quran. Sudah penelitian. Bacakan, bacakan, bacakan. Lahir disiapkan, guru yang baik, kasih nama yang baik, bikinkan tempat yang baik, dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Perhatikan Quran surah ketiga ayat 37-nya. Maryam itu setiap akan diberikan kebutuhan sudah ada di tempatnya. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap datang pamannya, subhanallah. Nabi Zakaria membawa pakaian, ada pakaian. Mau bawa makanan, ada makanan. Bawa buah, ada buah. Yang dahsyat, musim anggur, ada anggur normal. Bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim apel, ada apel. Pamannya bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Saya kan belum antarkan, kenapa sudah ada? Kata Maryam, huwa min indillah. Qalat, ia berkata, huwa min indillah. Paman, semua ini Allah yang kasih. Jadi kalau anak kecil diajarkan kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, dari sejak kecil, maka yang keluar di lisannya Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Diajarkan dekat dengan Allah, lisan yang keluar pertama kali kalimat-kalimat thayyibah. Saya pernah lihat ada anak kecil mau disuntik di rumah sakit. Saking ibunya banyak mengajarkan kalimat-kalimat amal soleh, begitu mau disuntik, yang keluar bukan tangisan, bukan kalimat-kalimat sedih, bukan kalimat-kalimat biasa. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa saya ya Allah. Mau disuntik, astagfirullah. Karena memang kosa katanya cuma punya itu. Anak sekarang beda. Lewat polisi, robokar poli. Lihat TV, robot, heli, embers, robokar poli, luar biasa. Coba tanyakan pada mereka, tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa temannya Tobot X? Ya generasinya seperti itu, kita kembalikan di sini.